Ini teman-teman ya, pulang dari kebun, beli cendol dulu. Tumut. Pecel ya, mau tanya pecel. Enak, lotak. Lotak? Lotak, orang pecel. Miso? Miso mau tanya soto, mie ayam. Oh, mie ayam. Apa kok? Mie ayam apa lotak? Ayam, lotak. Lo teh itu agak pedes. Ayam. Pintar nonton mie ayam. Mie ayam megang sah. Mana mie ayam sih yo? Ibu nak anu kan jadi es. Dia apa? Dia mungkin mau yang jalan. Mie ayam dia. Enten. Gak ibu ni kau sendambel, ibu kula. Oh, senten. Jadi ini pulang dari kebun, kita mampir dulu ya di desa, mau beli es cendol sama mie ayam teman-teman. Ini warung di desa, warung makanan di desa. Jadi ini kayak masih nunggu teman-teman ya. Belum selesai jualannya, masih nunggu satu lagi yaitu misonya, mie ayamnya. Sebentar. Katanya pun dipager tuh. Lah nggih. Nek kacang ini kok. Masalahnya anu. Dalam keperangan kae. Oh. Nah. Ini ganti ubi. Ubi khusus buat itu. Saya dipager nganu. Waring jare siling. Paling diterak ya. Ini dulu. Sing gadah sapi. Ya sapi tak sipon kan. Oh. Oh, nganu nganu. Sawitan iki to. Cucian motor. Yo. Dari bapak anak esok kae. Nggih. Kan sapinya Pak Sifon. Ini cendolnya. Ini santannya. Gorengan buat dulu. Pun pesan di sini, wow. Oke, tekol kan, Pak. Mbak goreng tahu, aku tak try. Keturah terus, tahu tempe bebosan, saya ganti aku. Nggih, ngene kira-kira nggih kata.
tujuh empon. Wes, gorengan mana? Gorengan saya empon. Foto dulu deh sana. Agak jauh biar kelihatan. Buatan saya empon. Oh, terus dipanas sih. Cendol. Kue-kuenya. Ada kolam ikannya juga, teman-teman. Kolam ikan juga di sini teman. Ini ladang nyadap. Si lurus di perapen. Iya. Lagi pulang dari kebun. Ini nandur anu ke? Beli. Apa? Nandur polijo apa nanti? Jagung. Nandur apa enggak? Rian nggih tadi dhisik anu jagunge atos-atos. Anggone kan pohong kae kono. Jadi tempat sapi. Teng anu simpang. Yo. Jadi sapi nek kok. Kok punat. Kayak mangkat ke mau di tak pohong. Lek pohong apa? Kurasa teng iki. Wah, sak to yo.